What's up? Lihat siapa yang datang ke Bangkok. Dia adalah Yuditia Kasihi Putri I. Dan aku siapa? Inga lagi latihan untuk masuk. Dan ada Mamski, ada Edski, dan ada Angski, tapi pada kemana tuh? Edgar juga datang, tapi kayaknya dia ketiduran, masih di kamarnya. Soalnya dari tadi diajakin jalan, dia nggak nyaut-nyaut cuy. Romadona. Yoi, ditemani oleh udara Bangkok yang sangat-sangat kurang asik sih sebenarnya karena udah mau hujan. Ini mall IT, jadi ini semua makanan sampai sana. Lalu di ujung itu di lantai 2 ada handphone, ada elektronik semuanya. Lalu ini Siam jauh, agak jauh. Ini mall gaulnya di sini ada Unico. Makanan-makanan enak-enak juga. Lalu nanti malam kita naik MRT mau makan ini, mau makan kari krep atau taksi kalau pada sedih. Iya, Subway dari tiap hari makan Subway. Ini ojek, biasa abang nyetop ojek di sini. Oh, beneran. Beneran, ini ojek tuh lihat. Kita akan ke sana lewat bawah tanah. Let's go. Underground. Nanti ada orang punya anjing di situ. Tiap sore anjingnya duduk. Kita nanti kita lihat ya, udah tua gitu kasihan. Nah, ini anggota girl band ya. Itu anggota girl band, dari girl bandnya namanya Be Careful. Be Careful. Karena masih kuning, kalau merah stop. Lucu. Ada kemungkinan ini tidak akan di-cut lagi dari saat ini karena kemarin coba ngedit vlog pakai banyak video kan di-cut-cut gitu. Ternyata laptopnya nggak kuat. Bukannya hilang tapi berat banget. Renderingnya 3 jam. Kiri, depan. Kayak kanan masuk. 3 jam lalu tinggal Edgar. Edgar dah. Edgar. Mama ikutan. Dah Edgar. Nah, ini bawah tanah dari mall yang kita lihat dari seberang. Ini bagian bawahnya. Welcome to Central Plaza. Oke, ada yang lagi minta difotoin. Turis abis. Dan jauh-jauh ke Bangkok makannya apa? Makanan Korea. Smart. Let's go. Ini ada chicken fondue cheese ya. Ini pakai pork. Jangan yang chicken dong. Yang beef aja. Tapi atau kita bikin sendiri aja. Gimana menurut? Ada main galbinya apa? Seafood sama beef? You make your own deh, abang ikut aja. Oke. Okay. Edgar juga. Aku mau. Hi guys, kembali lagi dengan Anggi. Google. Dan Edgar yang pura-pura tidur. Edgar. Dan abang yang lagi main HP. Dan kakak juga. Dan mama yang lagi nyari wifi. Oke, semua udah pakai celemek. Aduh, lagi ngomong apa ini ya? Mama pakai ini, kakak belum dapet. Kap. Nah, ini kita nggak tahu mau makan apa ya. Ini apa sih, Dit? Kayaknya kayak panggangan. Ini kayak ada panggangan gitu. Ntar dimasakin sama dia, Bang. Ini kayak bowl gede gitu dari metal. Terus nanti kayaknya dimasaknya di sini. Semacam barbecue, tapi versi lebih funky-nya aja sih. Rasanya itu, Bang. Ya nggak, Anggi? Aku nggak ngerti, Bang. Dan klasik Thailand. Minta air dingin diambil Coca-Cola. Pinter. Minta aqua dikasih asbak. Minta aqua, dia nanya, apa itu aqua? Aku dapat ke, emang aku lagi lelaki aja. Wah, gorengan. Ini kan enak banget ya. Yang masak kayak tukang somai dekat rumah ya. Ya gak, Gar?
Dia nggak ngerti kita katain aja. Oke, jadi gimana cara makannya ini? Pakai ada sayur, dagingnya ditaruh di dalam, terus dimakan gitu ya? Bukan gitu makannya. Coba satu dong. Ramadan. Tadi kakak yang pesenin juga. Ini ditiup dulu, terus taruh sini kan. Terus dibungkusnya gini, jadi ini buat dua. Oh gitu. Makan. Beef sama seafood dulu. Besok pas pulang, abang mau masak kari Korea. Kita udah dimasakin nggak? Iya, yuk. Bulgogi abang udah masak, si Kato udah makan. Iya, akhirnya masih. Ah, cumai-cumai. Bukan aja, Pikan. Pikanan. Kato kenapa, Pak? Hey, baru kelar makan. Sekarang mau jajan dulu di luar. Kapun ke, abang ditraktir. Makan mulu. Kapun ke. Kapun ke. Murah banget ya tadi ya makanan kita ya. Yes. Super murah. Bangkok ini tadi makan enak banget, makanan Korea. Mari kita keluar sekarang. Orang terjebak di antara keluarga kita itu dia lagi nelpon. Iya, boleh. Mau berapa sih? Iya. Oke, ya dadah. Dia lagi minjem duit deh. Nah, ini dia nih. Kalau mau ngemil-ngemil boleh tuh. Di belakang kita Yudita, Thai dessert tuh. Nah, mau. Ayo, sambil nongkrong yuk. Gar, kamu beliin Gar. Gar, kamu beliin Gar. Sana Gar. Gar, go. Kapnai. Kapnai. Tunjuk. Sendoknya banyak ya. Saatnya makan dessert. Dede, merapat deh. Ini dessert. Udah gak jelas banget bentuknya. Tahu sini. Wih, looks nice. Looks good. Oh, ini kayak es doger. Ya Allah, rapi-rapi amat. Ini enak banget. Aku mau foto dulu dong. Aku mau foto dulu, jangan menghancurkan Edgar, abang. Edgar, itu kebanyakan susunya. Oh my God. Tuh, sekalian tuh, emang enak. You know what we should do? Mending kita campurin aja sih. Abang. Campurin, Gar? Di atasnya gitu, Gar? Oh, gitu. Iya. Gar, campurin, Gar? Tuh. Kayaknya enggak deh, Bang. Biarin aja. We'll make it Indonesian way. This is how Indonesians do. Enggak, siapa? Gini, abang. Udah. Yes, let's go. Ini apa sih, Mbak? Cobain dikit aja. Coba ya. Pegangin. It's good. Saatnya main trivia. Kita buktikan apakah mereka pintar-pintar atau tidak. Pertanyaan pertama, binatang apakah? Dari Edgar dulu ya. Yang mamalia tapi bertelur. Ding 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 ding. Ada atau tidak itu dulu? Ada. 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 Yakin ada? Kan ovovivipar. Ovovivipar. Masalah makanan. Enggak, itu benar-benar ovovivipar. Ovovivipar tuh bisa diduanya. Ding 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 ding. Yakin ada dulu enggak? Yakin ada. Oke, binatang apa mamalia? Tapi dia bertelur. Deng 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 deng. Jadi pas anaknya lahir dia menyusui. Lumba-lumba. Emang ada telur lumba-lumba? Enggak ada. Oke, kita beralih ke adik selanjutnya. Maaf ya kalau salah. Iya. Kan aku bukan anak IPA. Iya, iya. Tapi menurut gue jangan aja. Google curang ya. Kayaknya paus. Ada telur paus kan? Enggak ada telur paus. Okay. Apa? Buaya. Emang okay. Ciri-ciri mamalia itu dia menyusui. Iya. Buaya menyusui enggak? Buaya enggak. Salah. Iya, ding 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 ding. Platipus. Betul. Yeah.
diem-diem Google. Iya. Dikasih tahu enggak ada wifi. Seru enggak seru? Aku mendera Allah seingat kayak platipus deh. Iya, platipus. Oh, dia bertelur tapi dia mamalia. Dia bertelur tapi dia menyusui. Tapi aku pikir lagi keren, keren, pintar. Platipus ada enggak ya? Oke, selanjutnya trivia fisika. Ada dua soal. Yang pertama yang gampang dulu. Kita mulai dari yang paling lemah. Edgar. Ingga mau tisu basah. Mukanya tegang. Sekian tahun cahaya adalah satuan apa? Apakah dia menjelaskan jarak, berat, jarak, waktu, jarak, atau apa? Ding 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 jarak. Apa apa? Waktu. Tahun cahaya itu satuan waktu, jarak, berat, atau apa? Waktu. Waktu. Waktu jarak. Kamu? Jarak. Jarak. Jadi tah? Kecepatan ya. Kecepatan. Oke. Jadi kalau misalnya bumi adalah 3 tahun cahaya dengan Mars, berarti itu satu jarak, waktu, kecepatan, dan jarak juga. Ya guys, aku salah deh. Aku salah kayaknya. Yang benar adalah Edgar. Itu satuan jarak. Jadi kalau kalau 3 tahun cahaya artinya planet itu sama kita, kalau kita nyalain senter 3 tahun kemudian baru nyampe. Jauhnya segitu. Oke, lagi trivia. Ya fisika lagi. Siapakah ilmuwan Italia yang pertama kali bilang bahwa bumi itu bulat lalu dia dipenjara? Neng 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 neng. Mama bilang siapa? Mama tadi bilang kan ganti. Ganti. Iya udah jawab. Columbus kata mama. Salah. Galileo. Iya, Galileo. Curang, curang, curang. Enggak boleh. Mama pinter banget. Sekarang gantian Edgar ngasih soal trivia. Ye, kasih Gar, kasih Gar. Topiknya kimia. Kimia. Oke. Sebutkan satu golongan satu dari kimia. Aku bisa. Natrium. Natrium. Salah. Ingat salah. Urutan dari paling atas dong. Paling atas. N. Salah. Aku dulu. Iya, Bang udah bertahun-tahun masih ingat. Aku masih ingat. Eh, satu-satu ya, satu-satu. Enggak boleh, enggak boleh. Satu-satu ya. A, helium. Tuh kan salah. Litium. R. Iya, iya. R. Salah. R. Udah kagak udah enggak. Kagak udah. Oh ya, litium. Litium. Anggi. Lanjutin. Lanjutin. Hidrogen. Jangan asal. Oh iya. Enggak, Abang H. LI. Itu dia, aku mau H duluan. Iya, Kak. Kalian natrium. Ya ngasih soal saya. Iya, natrium. Natrium. Aku yang betulin. Robi CS frustasi. Iya, capek ya. Ya, sekarang Robi CS frustasi. Gimana cara membuat sebuah bangunan di Jakarta yang tidak dilengkapi dengan AC tapi akan tetap dingin? Pakai beton. Aku tahu apa? Dari bahannya atau dari konstruksinya? Dari sistemnya. Maksudnya? Pakai ventilasi. Salah. Aku tahu bangunannya tinggi. Aliran udara. Sama banyak kaca. Jangan, kaca kan panas. Bahannya harus beton. Salah. Terus apa dong? Salah satu caranya adalah dindingnya dialiri dengan air. Bener, air. Agak jauh ya, tapi yuk kita coba lagi yuk. Binatang ya, binatang. Binatang apakah yang ketika ceweknya hamil, yang mengandung bayinya itu yang jantan? Ikan. Ikan, penamakan si Samo kan, itu kan cewek yang hamil. Apa? Belalang. Salah. Ding, ding, ding. Abis itu lagi dikit. Kecoa. Reptil ya? Salah. Ya boleh satu-satu. Reptil ya? Ya jawab aja apa? Iya. Kuda laut. Kuda laut, betul. Binatang. Ini seharusnya Edgar tahu. Ini karena pengetahuan umum. Binatang lagi nih. Binatang apakah yang setelah kawin, kepala yang jantan dimakan? Iya betul, akhirnya. Akhirnya dia tahu. Iya, mentis.